Oke, mantap, kembali lagi bersama saya Pak Sugian, bukan Kakak Sugian. Di sini saya akan membagikan tip esek lagi kepada kalian-kalian yang butuh asupan-asupan tip esek dari saya. Sebelum itu, jangan lupa kalian subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar lebih giat lagi membuat konten tentang tip esek ini. Tanpa ngebacot-ngecot-ngecot, baik kita langsung saja ke video berikut ini. Oke, tips yang pertama yaitu adalah tempat ngendok yang sangat aman banget yang tidak akan diketahui oleh berbagai musuh ya. Ini caranya mudah banget, tidak membutuhkan apa-apa. Kalian cukup datang aja di bendungan yang ada di dekat sipir sini, kalian naik aja di sini. Ya seperti ini ya, kalian naik aja. Naik terus dan kalian akan sampai di atas ini. Di sini kalian bisa tiarap agar lebih aman lagi dan tidak terdeteksi oleh musuh. Dan jika ada musuh, kalian bisa tembakin aja. Nyaman banget, kalian tidak bisa dihit dari bawah ya. Oke, seperti ini. Kita akan lanjut aja ke tip entry berikutnya. Tip answer yang kedua yaitu adalah jebakan landmine di rumah lawang sewu ini, atau rumah kuning atau rumah hijau ini ya, yang ada lantai dua kayak gini. Kalian pasang aja glowal satu di sini, di sebelah sini, lalu yang sebelahnya lagi kalian pasang aja seperti ini. Lalu kalian lompat aja di glowal, lalu kalian pasang aja landmine di atasnya sini, yang satunya juga, agar kalian tidak bisa diras dari arah yang manapun. Dan hancurin aja globalnya ya, seperti ini. Landmine-nya melayang ya. Yang satunya lagi kalian hancurin aja, dan kalian dijamin akan aman banget kalau kalian defend di rumah lawang sewu ini. Kita akan coba apakah tag ini efektif. Ya, ada musuh, kita habisin aja dulu. Enggak tuh, menekin ya itu ya. Ya harusnya ring. Ah, ya seperti ini maksudnya ya. Ya ini bug banget lah. Oke, kita akan lanjut aja. Yang ketiga yaitu adalah cara mengeras rumah lawang sewu ini. Yang tadi udah dapet, kali ini kita akan mengeras rumah lawang sewu yang hijau ini ya. Ini ada musuh, dua testimoni, ini bagus banget. Kebetulan banget ada musuh di sini. Tangan gajar aja dulu musuhnya. Setupnya ada di atas kasih kayaknya. Oke, kita akan coba tip and trick ini. Tangan kayak musuhnya ada di sebelah sana. Kita coba untuk kagetin musuhnya. Ini tips yang berguna buat ngagetin musuh yang ada di rumah sini. Bentar, ini masih uber-uberan ya. Oke, kita akan naik aja di jendela sini karena musuhnya kayaknya ada di kamar sebelah. Kita naik aja di sini, lalu naik di balkon sini, lalu loncat lagi di sini, lalu kita akan kagetin aja musuhnya. Dan mampus ya, gak tahu kalau kita udah ada di belakangnya. Oke, kita akan lanjut aja ke video berikutnya. Tips yang keempat itu adalah cara menaiki jembatan yang ada di mil sini lewat bawah sini. Karena ini nggak bisa dinaikin dari sini, kita akan pasang aja keluar satu di sini, lalu kita naik aja di global ya. Ternyata dong kayaknya nggak sampai sih, kita coba tuh saja dulu apakah nyampe ya. Ternyata nggak nyampe, kita akan pasang satu global lagi.
Ya, seperti ini berguna banget lah buat kalian yang dikejar musuh dan cuma punya glowal, atau kalian pun pakai Mr. Wagor kan dapat glowal tuh, kalian bisa kayak gini lompat aja di sini dan kalian sudah bisa survive dari kejaran musuh ya. Ada musuh kalian bisa langsung defend lalu kalian kabur ke bawah atau ke manapun. Ini berguna banget buat kalian yang suka kabur-kaburan. Kita lanjut aja langsung saja ke video terakhir. Tip answer yang terakhir yaitu adalah cara membuat lootingan itu melayang ya. Ini caranya mudah banget, kalian cukup pasang glowal aja dimanapun, yang pokoknya itu yang atas lah pokoknya ya. Pasang aja dari bawah agar lebih mudah. Dan pasang aja satu di sini, lalu pasang lagi dan kalian langsung aja naik di glowalnya. Dan coba naik di sini. Ya, di sini lalu hati-hati aja. Lalu kalian keluarin aja isi tas kalian. Ya, seperti ini kalian pasin aja semuanya. Buat ini juga bisa buat ngebait musuh yang gila looting ya. Ya sudah, yuk itu ya. Kita cari aja lagi agar lebih banyak gitu. Ada medkit, ah pokoknya ambil semua. As ambil dan itu loot box. Kalau bisa saya ambil tuh. Oke, setelah itu pasanglah aja lagi agar lebih banyak dan lebih meriah. Ya gak jadi pasang tuh. Ya udahlah, seperti ini. Ini sudah bisa melayang kayak gini nih, hebat banget kan. Ini bisa buat ngebait musuh, ini juga bisa dilakukan di mana-mana aja. Kalian mau di atas rumah, mau di manapun aja bisa pokoknya ya. Yang penting pakai aja glowal dan lalu hancurin aja. Oke, ini mantap banget trip and stick ini. Ya seperti ini, mantap. Kita akan coba tungguin aja musuh. Kita screenshot aja dulu buat thumbnail. Ya oke, udah sih kayaknya. Belum, nggak bagus. Ya mantap. Ya oke, kayaknya ada step musuh sih. Kita akan pandekin aja dulu, kita kabur dulu. Ya kayaknya ada step musuh tadi cok, makanya gue kaget. Oke, tungguin aja. Nggak ada ya di atas itu ya. Sini dan jatuh dia. Saya agak nggak kelihatan nih. Oh, dia naik lagi. Masih penasaran kayaknya dia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar saya lebih giat lagi membuat konten-konten tentang tip and trick seperti ini. Oke, terima kasih dan stay tune di channel ini ya. Saya masih banyak konten-konten tentang tip and trick ini. Bye bye.